Monggo dongopeni kuburan. Kuburan ada kekuatannya. Tadi disampaikan oleh Al-Karam Kiai Abu Mansur, man sa'ala ayub satolahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Wong nek pengen dawa umure, nggih. Lan pengen akeh rezekine, falyasil rahimahu. Jalin hubungan rahim ibu. Wong dalem wong Jawa niku ya kaya hadis. Wong Jawa niku kalih ibu kan tenanan. Beda kalih wong Arab, niku mboten mulai lho nggih. Wong Arab nasabmu dijikok kalih laki-laki, ora jakoni wong wedok-wedok niku. Mboten mulai mboten. Tapi nek wong Jawa ibu, wong sing didonga ya ibu, umuka tiga kali. Mulane wong Jawa dorangan teng ibuke. Urip enak kabeh. Ora sampe dadi imigran kesana kemari yang bingung niku. Mboten mulai niki. Masalahnya apa? Wong Jawa do mulyakno ibuipun. Orang Jawa padha memuliakan ibunya. Ibu punya rahim. Teng Al-Qur'an niku rahasia ibu itu luar biasa. Dzurriyatan ba'duha min ba'd rahim. Madzahirul ummah, penanda-penanda ummah min Nabil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumina hadza hatta satu detik sebelum kiamat. Niku yang menjadi penanda-penanda niku yang dijadikan penanda utama niku ibu. Dzurriyatan ba'duha min ba'd. Hasan Husain niku sing nyambung teng Kanjeng Nabi putra napa putri? Putri. Lewat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Putri. Ibu niku maka simbol teng Al-Qur'an nggih dzurriyatan ba'duha min ba'd. Hadisnya nggih fal yasil rahimahu, bukan fal yasil intisabahu. Nasab niku bapak, rahim niku ibu. Tapi mbok mekaten ibu ya iso dadi nasab. Nggih, Gus nggih. Kados Nabiullah Isa alaihissalam. Nasabe teng sinten? Ibu. Nek wong kok ora iso nasab keteng bapak, niku diken mbak wangsul keteng ibu, teng feke ngaten. Nggih, yai. Nek ana wong kecelakaan-kecelakaan punika, ini biasanya mereka seng yang dibujuk yang dibujuk benda kecelakaan, gak? Tenan nih gua saat itu dunia akhirat nih gua dibujuk nih tenan, menghindari kecelakaan. Oh lau gua mau suweran dibujuk, peran dibujuk, kok randang nih kahakeh masih ada mesti? Enggak. Kalau maksiatnya enggak di kamar mandi, gak di kamar sendiri nanti. Sahusu-husu wong tidak nekah kata maksiat itu. Nek mboten kenal agama maksiate teng jaba. Nek kenal agama maksiate teng kamar mandi, teng kamar turu niku. Nggih. Lha saestu. Apa menawa sakniki kata HP. Akeh sing ditonton, kemrungsu mboten nikah punika. Main slot. Main slot. Nikah niku penting. Menikah itu penting. Nggih. Nah, kembali teng ibu. Sing dipakai tanda falyasil rahimahu, sambung rahim. Sambung rahimipun, sambung falyasil rahimahu. Nek diartekno secara normal ya kok kan sambung sambang rapat seduluran family keluarga. Tapi kan pakai istilah rahim, yang punya rahim bapak napa ibu? Ibu, maka istilahnya falyasil rahimahu. Pengen sugih. Niki ilmu kang pundi niki? Ilmu teng kuburan. Mila Nabi nake tangklet sahabat iki ibuke sapa? Wonten sing jawab. Jawabe namene bapakipun. Aku takok namene ibuke kok bojo bapake. Jawab malih namene bapakipun. Ibuke sapa mayit iki? Sinten sing diketandok? Ibu. Ah, luar biasa ibu punika. Donga sing mandi ibu karo bapak kangge anak. Ibu. Mila Mbah Mutamakin niku wis dadi ilmu tenan kok. Sak anak turun niku nek pengen tawasul, sing ken tawasul niku anak wedok utawa mantu wedok. Kula niku gadah mbah namine Mbah Ismail Muhammad. Niku sak mendhuwur niku ora dicatet. Kula nggih ngertos, tapi dijanji aja kok bongkar iku. Tapi sing dicatet tuh garwane Mbah Ismail, Mbah Aminah ke atas sampai dugi Mbah Mutamakin.
Mbak Ismail ini bukan dipencatet, Gus. Sengaja dimasturbi. Gagah wong Jawa ngetokne ibuke ora kaya wong Eropa kono. Mboten mulai nih. Langsung kula rem, nek desa ora jauh rasah jambah sangaten ya. Nek pengen ngerti asline, waca YouTube kula. Indonesia yang lagi rame niku kula kalih Kiai Imam punika. Untuk menjaga harkat dan martabat Nusantara. Kuburan. Beli eteng kubu, kuburan. Kuburan itu dibelok-belok ke. Siapa di antara putri-putri Nusantara yang gak akan berani bicara 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 2 abad yang akan datang. Kita dikira gak punya nenek moyang. Dikira nenek moyang kita itu orang-orang yang tidak punya jiwa kepahlawanan. Sehingga seluruh yang berbau kepahlawanan diakui oleh seseorang. Mboten kula sebutke. Nah, nggih. Oh, ini kan penyelewengan-penyelewengan. Alhamdulillah teng mriki kok mboten dibelokke. Mbah Suratompo tetap Mbah Suratompo, Mbah Jinggo tetap Mbah Jinggo. Mbah Golok tetap Mbah Golok. Mbah Faizin, mboten usah isin. Proses diarap-arapke mboten usah. Nggih. Bahaya jenengan jenenge Jawa wis diakoni wong Jawa niku. Masyaallah, kajian filologi wong Jawa niku secara keseluruhan orang Jawa niku ada darah Ismail. Kajian filologi. Ora usah golek nasab, wong Jawa itu mayoritas 90% darah Ismail. Sing paling enak niku nggih. Wong kabeh mati niku bapake dinisbatke teng sinten? Nabi Ibrahim. Mulane ora usah kenceng-kenceng nok nasab. Orang usah ngunggul-ngunggul ke nasab. Bil ilmi wa tuqa. Tapi meskipun orang ngunggul-ngunggul ke nasab, ya mbah-mbah aja diakoni. Aja ngakoni mbah-mbah wong li, wong liya. Tanpa nasab kalau diindikake Kiai dia sampaikan oleh Kiai Abu Mansur kalau wau. Bil ilmi wa tuqa. Tanpa nasab kita udah hebat. Tapi juga jangan mengabaikan kena kenasaban. Jangan tergiur dengan nasab. Wis pokoke ngene intine jenengan iku mbah-mbah lewat wedok-wedok lah mboten napa-napa. Luwih apik lewat wedok tapi jelas sejarahnya daripada lewat lanang 5 abad tidak jelas sejarahnya. Mboten mulai malih nggih. Mboten mulai. Lewat wedok jelas sejarahnya daripada lewat laki-laki ngaku-ngaku tidak jelas sejarahnya. Ojo dengan tengke wong wedok nggih. Oh, uang jadi wali ini tuh leh. Kiai-kiai sing ting, nek kiai-kiai ini tuh nek mong kur alim tak, nek dereng diuji bujuk ceriwis, ini tuh uang jadi wali. Mana kiai-kiai sing pengen jadi wali, bujuk ini pan ceriwis. Uji kesabaran, uang wedok ini tuh sudah jadi kewalian itu ya, suami.